إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة أعزكم الله kepada bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman dan yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Dan kita juga bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat diberikan oleh Allah istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas sunnah, dan masih banyak lagi nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya. Ikhwan fiddin a'azakumullah, pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 Muharram 1427 Hijriah atau tanggal 9 Februari 2006, kita akan mengkaji beberapa ayat dan hadis Nabi SAW yang menjadi rujukan kita untuk kajian pada sore hari ini di Masjid Asra ini, yaitu dari kitabnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Idatul Sabirin wa dzakhiratus syakirin. Jadi idatus sabirin, persiapan atau bekal atau janji bagi orang yang sabar, dan juga dzakhiratus syakirin, artinya simpanan yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersyukur, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah. Yang saya akan ambil dari kitab ini yang berkaitan tentang masalah fitnah dunia. Karena masalah ini banyak sekali orang yang lalai terhadap fitnah dunia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang fitnah dunia, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Di antara ayat tentang dunia ini adalah merupakan fitnah, kehidupan yang sementara, kehidupan yang menipu, yaitu firman Allah dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Setiap jiwa pasti akan mati. Siapa saja itu pasti akan mati. Apakah dia para nabi, apakah dia para ulama, para raja, orang biasa, semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian Allah sebutkan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Jadi ganjaran baik dan buruk itu sempurnanya nanti pada hari kiamat. Kebaikan kita yang kita lakukan akan diganjar di dunia oleh Allah, tapi akan disempurnakan nanti di akhirat. Begitu juga perbuatan yang jelek akan dibalas di dunia dan akan disempurnakan nanti di akhirat. Kemudian Allah menyebutkan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Jadi orang yang dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, mereka lah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses itu, kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itu sukses. Jadi bukan sukses dunia, tapi sukses akhirat. Karena itu para sahabat ridwanullah al-majmain, mereka punya tujuan hidup yang jelas. Para sahabat ridwanullah al-majmain, mereka punya tujuan hidup yang jelas, yaitu akhirat. Mereka selalu meminta kepada Allah dimasukkan ke sorga, dijauhkan dari api neraka. Para sahabat selalu kalau berdoa itu, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, kumohon kepada Engkau sorga, dijauhkan dari api neraka. Ya Allah, kumohon kepada Engkau sorga, dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Itu para sahabat. Dan Nabi juga mengatakan la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi mereka semuanya mencari surga. Ada di antara pembantu Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang sudah kita kenal Anas bin Malik. Tapi ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau inginkan? Setelah dia membantu Nabi, apa yang kau inginkan? Yang dia inginkan, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku ingin, aku bisa menemani engkau di surga. Awa ghaira dzalik, ada yang lain? Tidak, itu aja. Jadi bukan diharapkannya emas, perhiasan, kedudukan, jabatan, harta, atau yang lain, bukan. Tapi yang diharapkan surga. Aku bisa menemani engkau di surga. Jadi bagi para sahabat kehidupan, tujuan hidup ini jelas, yaitu akhirat bukan dunia. Kemudian juga ketika perang Uhud, Anas bin Nadhr memanggil para sahabat, wahai para sahabat, sesungguhnya aku mencium aroma surga dari balik Uhud. Sesungguhnya aku mencium aroma surga dari balik Uhud. Sampai dia masuk memerangi orang-orang kafir dan dia terbunuh dalam keadaan lebih dari 70. Apakah itu tombak, panah, atau pedang yang mengenai tubuhnya. Sampai tercincang, yang hanya tersisa jari-jarinya. Dikenal oleh saudaranya bahwa itu jari-jarinya Anas bin Nadhr. Dia mencium bau surga, aroma surga dari balik Uhud.
Dan masih banyak lagi yang lain. Kehidupan para sahabat itu jelas tujuan mereka adalah surga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Itu orang yang sukses. Kemudian di akhir ayat itu Allah sebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu. Di dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan kami akan uji kamu dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Ikhwan fil din, a'azakumullah, ini ayat-ayat Al-Quran dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan tentang masalah ini. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang dunia ini fitnah. Di dalam hadis bahkan bukan hanya fitnah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dhikrallah wa ma walah wa 'aliman wa muta'alliman." Dalam riwayat yang lain, "wa 'aliman aw muta'alliman." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia ini dilaknat oleh Allah. "Mal'unun ma fiha." Dilaknat apa yang ada di dalamnya. "Illa dzikrallah." Kecuali zikir kepada Allah. "Wa ma wala." Dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. "Wa 'aliman wa muta'alliman." Dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Az-Zuhud, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang berzikir kepada Allah. Yang berzikir yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir yang mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di muka bumi orang yang paling banyak berzikir adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, para sahabat. Maka yang kita jadikan contoh, Rasulullah. Rasulullah orang yang paling banyak berzikir di muka bumi. Kita lihat bagaimana Rasulullah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kaifiat Rasulullah berzikir. Itu yang kita contoh. Kemudian, wa ma wala. Yang terhindar dari Allah. Yang kedua, yaitu orang-orang yang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dicintai oleh Allah, yang Allah cinta kepada perbuatan itu kita laksanakan, maka ini orang ini akan terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa 'aliman, dan orang alim. Orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Jadi kalau disebutkan orang yang alim berarti dia mengajarkan kebaikan.
Ya, kebaikan itu sumbernya Al-Quran wa Sunnah, menurut pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan Quran dan Sunnah, mereka terhindar dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengajarkan kebaikan itu akan dimintakan ampun oleh yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan di lautan pun memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Itu sabda Rasulullah SAW. Kemudian wa muta'aliman, dan orang yang belajar, yang terhindar dari Allah yaitu orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu syar'i. Jadi orang yang menuntut ilmu syar'i selama dia niatnya ikhlas karena Allah, itu termasuk yang terhindar dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi talibul ilm, menjadi orang yang muta'alim, yang belajar. Ini kita bersyukur kepada Allah. Terus kita belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena belajar ini tidak boleh berhenti, terus sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Yang saya akan bahas di sini, penjelasan Nabi bahwa tentang dunia ini dilaknat oleh Allah SWT. Dunia ini sebagai sumber fitnah, sumber malapetaka. Maka kita akan bahas kenapa. Di dalam kitab ini, dalam kitab Idatus Sabir ini, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa dunia ini, atau cinta kepada dunia ini, merupakan ra'sul khataya. Jadi Imam Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan dalam kitabnya Idatus Sabirin atau Udatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin, kenapa cinta kepada dunia ini merupakan ra'sul khataya, merupakan pokok dari kesalahan, pokok dari kebinasaan, wa mufsidan lid-din, dan merusak agama. Jadi dunia dilaknat ini karena dunia ini sebagai sumber kesalahan. Sekarang kenapa dikatakan dunia ini atau cinta kepada dunia ini sebagai sumber kesalahan? Saya akan jelaskan satu persatu, antum bisa catat. Yang pertama, kata Imam Qayyim, bahwa cinta dunia ini sebagai ra'sul khataya, anna hubbaha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'indallah wa min akbari dhunub ta'zimu ma haqqarahu Allah. Yang pertama, bahwa cinta kepada dunia ini konsekuensinya akan mengagungkan dunia. Padahal dunia itu hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dosa besar, yaitu mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dosa besar, yaitu mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah SWT. Jadi Nabi sudah menyebutkan bahwa dunia ini hina. Disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya ketika Nabi SAW dengan para sahabat melewati seekor bangkai kambing. Kemudian Nabi menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau beli seekor bangkai kambing ini. Bangkai kambing ini telinganya cacat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini hidup, masih hidup, kami tidak akan beli karena cacat, apalagi sudah menjadi bangkai. Kata Nabi SAW bahwa dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Jadi dunia ini Allah SWT mengatakan hina, dan Nabi juga mengatakan hina. Makanya dengan cinta kepada dunia, berarti orang itu akan mengagungkan dunia. Kalau dia mengagungkan dunia yang jelas-jelas hina di sisi Allah, ini termasuk perbuatan dosa besar. Yang kedua, kenapa dunia ini merupakan pokok dari kesalahan, kejelekan, merusak agama? Yang kedua, annallaha la'anaha wa maqataha wa abghadaha illa ma kana fiha. Sesungguhnya Allah telah melaknat dunia ini.
dan Allah membencinya, kecuali apa-apa yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Kecuali apa-apa yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Wa man ahabba ma la'anahu Allah wa maqatahu wa abghadahu faqad ta'arada lil fitnati wa maqtihi wa ghadabihi. Dan barang siapa yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah. Jadi barang siapa yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai Allah oleh Allah, maka dia telah menghadapkan dirinya kepada fitnah, kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Jadi dunia ini sudah dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, kecuali apa-apa yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Nah, orang yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah, orang yang mencintai apa yang dimurkai oleh Allah, berarti dia telah menghadapkan dirinya kepada fitnah. Kemudian yang ketiga, orang yang mencintai dunia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Orang yang mencintai dunia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai perantara menuju akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia sebagai perantara menuju akhirat. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, yang ketiga ini ada dua hal. Yang pertama, menjadikan dunia sebagai tujuan. Yang kedua, menjadikan amal-amal akhirat untuk dunia. Ini bahaya dari yang ketiga ini. Saya ulangi yang ketiga, ya. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, maka dia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Padahal dunia ini Allah jadikan sebagai wasilah perantara untuk akhirat, bukan tujuan. Yang dari yang ketiga ini ada timbul dua kejelekan. Yang pertama, menjadikan wasilah sebagai gaya, menjadikan perantara sebagai tujuan, menjadikan dunia sebagai tujuan. Yang kedua, yaitu menjadikan amal-amal yang mesti dilakukan untuk akhirat dijadikan untuk dunia. Jadi amal-amal yang mesti dilakukan untuk akhirat dijadikan untuk dunia. Jadi orang beramal yang mestinya untuk akhirat dilakukan untuk dunia. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu haji, apakah itu dakwah atau mengajarkan kebaikan, yang mesti tujuannya untuk akhirat dijadikan tujuan untuk dunia. Ini yang berbahaya. Jadi yang pertama, dijadikan dunia sebagai tujuan, udah hidupnya itu dia, tidak dia pikirkan lagi untuk akhirat. Dunia semuanya, dari mulai dia bangun pagi hari sampai malam hari, yang dia pikirkan untuk dunia. Bagaimana saya mendapatkan untung, bagaimana saya dapatkan uang, bagaimana saya dapatkan kedudukan atau yang lainnya, tujuannya untuk dunia. Setiap hari dia berpikir untuk dunia. Ini orang yang seperti ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan dan dia mengharapkan dunia, maka orang-orang yang seperti ini amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Antum lihat dalam surah Hud ayat 15-16, Allah berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa
yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan amal-amal mereka padanya waktu dunia ini. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini tidak akan dikurangi oleh Allah. Disempurnakan karena tujuan di dunia, disempurnakan apa yang dicita-citakan, disempurnakan oleh Allah SWT dan tidak dikurangi. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka itu tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan batalah apa-apa yang mereka telah kerjakan. Wa habita ma sana'u fiha, dan batalah apa-apa yang mereka kerjakan padanya waktu di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batalah apa-apa yang mereka telah kerjakan. Jadi dihapuskan apa yang mereka lakukan di dunia dan dibatalkan oleh Allah apa yang mereka amalkan. Antum lihat lagi dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 18. Surah Al-Isra surah 17 ayat 18. Allah berfirman, "Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki dunia, al-ajila, kehidupan yang cepat, maksudnya dunia. Barang siapa yang mengharapkan dunia, kami akan cepatkan padanya menurut apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam, kemudian akan kami jadikan baginya jahannam. Yaslaha, yang dia akan masuk ke neraka jahannam. Madzmuman madhura, dalam keadaan terhina dan tercela. Jadi orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka Allah berikan dia di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan ganjaran apa-apa. Kemudian antum lihat lagi dalam surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mengharapkan ganjaran akhirat, barang siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, maka kami akan tambahkan padanya nanti di akhirat. Dan barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia, kami akan berikan padanya, dan dia di akhirat tidak punya bagian sama sekali. Jadi orang yang tujuannya hidupnya untuk dunia, maka di akhirat tidak mendapatkan ganjaran sama sekali. Ini tiga ayat ini saling menguatkan. Artinya tiga ayat, maksud saya tiga ayat ini sama isinya. Jadi ayat ini tiga-tiganya sama isinya, yang menunjukkan satu hal, yaitu barang siapa yang beramal untuk dunia yang bukan karena Allah dan bukan karena akhirat, maka dia akan mendapatkan bagiannya nanti di dunia ini, tapi di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Jadi akhwan fiddin a'azakumullah, ini menjadikan dunia sebagai tujuan. Kemudian juga yang kedua, dalam poin yang ketiga ini, yaitu menjadikan amal-amal yang mestinya untuk akhirat dia jadikan untuk dunia, gak mendapatkan apa-apa. Orang yang mesti dia beramal untuk akhirat tapi dia beramal untuk dunia, gak ada ganjarannya. Dia sholat untuk mengharapkan ganjaran, dia puasa untuk mendapatkan upah, kemudian dia haji untuk mendapatkan upah, kemudian dia membaca Al-Quran untuk mendapatkan upah, dia berperang jihad untuk mendapatkan ghanima. Dia tujuannya dunia, dia belajar supaya mendapatkan uang, dia dakwah supaya mendapatkan uang. Tujuannya semuanya untuk dunia. Ini tidak dibenarkan menurut syariat, tidak dibenarkan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menyebutkan tentang orang, ketika Nabi ditanya tentang orang yang berperang, ini puncaknya agama Islam, jihad. Jihad. Dia berperang, ditanya, "Ya Rasulullah,
rajulun ghaza yaltamisul ajra wa dhikra malahu faqala Rasulullah SAW la syai'a lahu. Kata Nabi, ada seorang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, seseorang yang dia berperang, berjihad, menegakkan agama ini, ini puncaknya Islam, jihad ini, tapi yang dia cari ganjaran dan nama, bukan karena Allah. Yang dia cari ganjaran, upah, ghanimah, wa dzikr, dan juga nama, supaya namanya terkenal. Apakah dalam misalnya pahlawan atau panglima atau yang lainnya, dzikr yang dia cari. Malahu, bagaimana? Apa yang dia dapat? Kata Rasulullah, faqala Rasulullah, la syai'a lahu. Tidak ada ganjarannya. Dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa. La syai'a lahu. Nabi ulangi, talatsa marrat, tiga kali Nabi ulangi. La syai'a lahu. Kemudian Nabi bersabda, inna Allah ta'ala la yaqbalu illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima amalan kecuali yang dilakukan ikhlas semata-mata karena mengharapkan wajahnya Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, dan juga dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ini ada berapa hadis? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, juga seperti itu. Ketika Nabi ditanya tentang orang yang berperang, berjihad, tapi dia mengharapkan dunia, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, la ajrolahu, tidak dapat ganjaran. Dan berapa hadis yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka dia juga akan menjadikan amal-amal akhirat itu untuk dunia. Dia lakukan bukan karena Allah, tapi karena mengharapkan dunia. Kemudian kita masuk yang keempat. Yang keempat, bahwa cinta kepada dunia itu akan menghalangi seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat di akhirat. Yang keempat, anna mahabbataha ta'taridu bainal 'abdi wa baina fi'li ma ya'udu 'alaihi naf'uhu fil akhirah. Yang keempat ini, bahwa cinta kepada dunia akan menghalangi seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat di akhirat. Dan di sini ada tingkatannya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tingkatannya. Orang yang cinta dunia itu akan menghalangi dia dari beriman kepada Allah. Banyak sekali orang-orang yang jelas dia cinta kepada dunia, menghalangi dia dari iman kepada Allah. Kemudian orang yang cinta dunia menghalangi dia dari berbuat kewajiban-kewajiban atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Dan melaksanakan kewajiban yang diwajibkan kepada makhluknya. Jadi orang yang cinta dunia, ini masih poin yang keempat. Ini ada orang yang dengan dia cinta kepada dunia, ini menghalangi dia untuk melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan. Karena sibuk dengan dagang, sibuk dia dengan usaha, sibuk dia dengan pekerjaan yang dia jadikan sebagai tujuan, menghalangi dia untuk berbuat yang Allah wajibkan kepada dia. Seperti apa? Seperti nuntut ilmu. Dia tinggalkan nuntut ilmu,
karena pekerjaannya, karena usahanya, karena dagangnya. Atau menghalangi dia untuk berbuat yang wajib, seperti sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Terhalang karena dia mengejar dunia. Kemudian juga di antaranya lagi mempelajari apa yang wajib, yang paling wajib kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Sampai dia tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah. Karena apa? Sibuk dengan dunia. Kemudian juga menghalangi dia untuk berbuat kepada orang-orang yang dia mesti berbuat baik kepadanya. Seperti siapa? Orang tua. Karena dia sibuk dengan dunia, lupa kepada orang tuanya. Yang mestinya dia birrul walidain kepada orang tuanya, ditinggalkan. Yang mestinya ada waktu dia ziarah kepada orang tuanya, tidak ada ziarah kepada orang tuanya. Sibuk dia dengan dunia. Mesti ada waktu dia. Apakah sepekan sekali, dua pekan sekali, sebulan sekali, yang mesti dia mengunjungi orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tuanya tetap rindu kepada dia. Mesti dia kunjungi. Dia tengok orang tuanya. Di samping nafkah yang dia berikan kepada orang tuanya. Bahkan ada yang lebih jahat lagi, anak yang sibuk dengan dunia, dia tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, tidak menengok orang tuanya, tidak menjenguk di saat orang tuanya sakit. Ini anak yang durhaka yang seperti ini. Jadi dunia itu ra'sul khotaya, sumbernya penyakit, sumbernya kesalahan. Makanya kalau orang sudah sibuk dengan dunia, menghalangi dia dari melaksanakan apa-apa yang wajib yang dilakukan kepada Allah, kemudian juga kepada makhluknya, seperti apa orang tuanya. Kadang-kadang juga dia putuskan silaturahmi karena sibuk dengan dunia. Kadang-kadang juga menghalangi dia untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya. Yang mesti dia berbuat baik kepada istri dan anaknya. Anak punya hak, istri juga punya hak untuk mengenal agama ini. Istri kita punya hak untuk mengenal agama Islam. Anak kita punya hak untuk mengenal agama Islam. Sampai dia tidak pernah tahu tentang Islam ini karena suaminya sibuk dengan dunia. Zalim suami yang seperti ini. Istrinya gak tahu tentang dunia karena apa? Karena suaminya sibuk. Cukup istri diberikan nafkah setiap bulan. Sudah gembira. Tapi dia tidak tahu kebutuhan dia yang paling asasi. Bagaimana dia beribadah kepada Allah SWT. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dengan itu dia mendapatkan ketenangan. Ketenangan hati. Begitu juga anak-anaknya. Tidak sempat dia untuk mengajarkan Islam kepada anaknya. Karena dia sibuk dengan dunia. Kemudian juga diantaranya lagi kata Imam Nuqayyim, yaitu orang yang sibuk dengan dunia itu menghalangi dia untuk mengerjakan kewajiban pada waktu yang memang saat itu dia lakukan. Artinya wajibul waqt, istilah Ibn Qayyim itu wajibul waqt, wajibul waqt yang mesti dia lakukan. Jadi kalau sudah tiba waktu yang mesti kita lakukan saat itu, ya kita lakukan. Tiba saatnya azan, kita tinggalkan pekerjaan untuk sholat berjamaah. Di saat ada orang fakir datang kepada kita, di saat itu kita tolong. Itu kewajiban waktu, saat itu kita lakukan. Ketika kita mendengar azan, kewajiban waktu kita mendengarkan azan, jawab dengan sempurna azan itu. Ketika ada tamu, kewajiban kita menghormati tamu itu. Itu wajibul waqt. Nah, orang yang cinta dengan dunia, dia sibuk dengan itu, dia tinggalkan semua kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan. Jadi ada orang-orang yang mesti kita lakukan kewajiban itu di saat itu juga, gak bisa kita tunda. Nah, orang kalau sudah cinta kepada dunia, terhalang semuanya itu, kewajiban-kewajiban waktu itu. Makanya ini Al-Imam Nuqayyim menyebutkan bahwa orang yang sibuk dengan dunia menghalangi dia dari melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan hak-hak Allah dan juga dia melalaikan hak-hak manusia. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada poin yang kelima. Ini yang kelima, ini hampir sama dengan yang tadi, yang ketiga. Bahwa cinta kepada dunia menjadikan sebesar-besar tujuan seorang hamba. Anna mahabbataha taja'aluha akbara hammil abdi. Bahwa cinta kepada dunia menjadikannya sebesar-besar tujuan seorang hamba.
Jadi cita-citanya adalah dunia. Ini hampir sama yang ketiga, cuma Ibnu Qayyim membawakan ini karena ada hadis. Karena ada hadis Nabi, saya bacakan hadisnya. Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu." وَجَعْلَ غِنَهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir. Terus fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Tidak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullah ajmain, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap.
Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, dibawakan lagi, ini yang kelima yang kita harus ingat, bahwa tujuan kita seorang mukmin yaitu akhirat. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Sebab di antara doa Nabi SAW, Nabi berdoa, "Wala taj'alid dunya akbara hammina, wala taj'alid dunya akbara hammina." Ini doanya panjang. Doa Nabi panjang, di antaranya Nabi menyebutkan, "Jangan kau jadikan ya Allah dunia ini sebagai puncak cita-cita kami. Jangan kau jadikan ya Allah dunia ini sebagai puncak cita-cita kami." Antum bisa lihat doanya dalam buku doa dan wirid. Awalnya doa itu, "Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma hayaitana, waj'alhu waritha minna, waj'al tharana 'ala man dhalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alid dunya akbara hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna." Nanti Anda bisa lihat doa itu dalam buku doa dan wirid. Kemudian yang keenam, kita masuk yang keenam, bahwa cinta dunia itu akan membawa kepada siksa. Anna muhibbaha ashaddun nasi azaban biha. Bahwa orang cinta dunia itu adalah orang yang tersiksa di dunia ini. Jadi orang yang cinta dunia adalah orang yang tersiksa di dunia ini. Al-Imam Nuqayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan, beliau menjelaskan begini, "Muhibbu dunya la yanfaqqu min thalathin, hammun lazim wa ta'abun da'im wa hasratun la tanqadhi." Kata Imam Nuqayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan, yang sudah diringkas oleh Syekh Ali Hasan, yaitu dalam kitabnya Mawaridul Aman, Imam Nuqayyim mengatakan cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Cinta kepada dunia itu tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, yaitu kesedihan yang terus menerus. Orang yang cinta dunia tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, hammun lazim, kesedihan, kegundah gulanahan yang terus menerus. Yang kedua, wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Kelelahan yang terus menerus. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadhi, dan kerugian yang tidak ada habisnya. Kerugian yang tidak ada hentinya. Wa hasratun la tanqadhi, kerugian yang tidak ada hentinya, atau kerugian yang tidak ada habisnya. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, Imam Nuqayyim menjelaskan ini tentang cinta dunia, bahwa orang yang cinta dunia itu akan selalu merasa gelisah, gundah gulana. Syukurnya kurang kepada Allah. Dapat rezeki sedikit tidak bersyukur. Sedih. Apalagi rugi. Sudah dapat rezeki, dapat untung, tetap dia tidak bersyukur. Apalagi rugi, lebih sedih lagi dia. Apalagi dia mengalami kebangkrutan, lebih sedih lagi.
Ini hammun lazim, selalu gundah gulana kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Tapi kalau dia orang yang beriman, yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, dia memahami bahwa dunia ini sebagai wasilah menuju akhirat, tetap dia wajib usaha, dia wajib kerja, wajib dia dagang, wajib dia mencari nafkah, tapi tetap dibagi waktunya. Waktu itu dia harus bagi. Dan seandainya pun dia mengalami kerugian, dia harus meyakini bahwa musibah itu teman hidupnya orang mukmin. Teman hidupnya orang mukmin. Mesti orang ada untung, mesti ada rugi. Mesti kadang-kadang dia di atas, mesti di bawah. Dunia itu diputar oleh Allah SWT. Tapi dia memahami dengan iman. Dimahami dengan iman bahwa ini sudah Allah takdirkan. Insya Allah apa yang Allah takdirkan buat dia, itu yang terbaik buat dia. Itu dipahami. Berbeda dengan orang yang gak paham. Kalau orang yang gak paham, terus sedih. Terus duka cita. Terus mengalami kegundah gulanaan. Ini hamun lazim. Yang kedua, ta'abun da'im. Kerja, kelelahan, keletihan yang terus menerus. Dan tuh bisa lihat banyak orang yang bekerja, usaha, dagang dari mulai pagi sampai malam, besok pagi sebelum subuh sudah bangun lagi, berangkat lagi, terus seperti itu. Ta'ab, mengalami kelelahan. Kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang capeknya, lelahnya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena capeknya, lelahnya kita akan ditanya oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Jadi capek lelahnya kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Untuk apa kita capek dan lelah itu? Kemudian yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, kerugian yang tidak ada habisnya. Kemudian satu lagi, yang ketujuh, yang terakhir, kata Imam Ibn Qayyim, anna ashiqaha wa muhibbaha alladhi yu'thiruha ala al-akhirah min asfahil khalqi wa aqallihim aqlan idh athara al-khayala ala al-haqiqah wal manama ala al-yaqdah. والذل الزائل على النعيم الدائم. Bahwa orang yang rindu kepada dunia, cinta kepada dunia, melebih utamakan atas akhirat, adalah orang yang paling bodoh di muka bumi. Orang yang rindu kepada dunia, cinta kepada dunia, melebih utamakan dunia atas akhirat, adalah min asfahil khalq, makhluk yang paling bodoh. Makhluk yang paling bodoh. Wa aqallihim aqlan, orang yang paling kerdil akalnya. Jadi orang yang cinta dunia, orang yang rindu kepada dunia, orang yang melebih utamakan dunia atas akhirat, adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Orang yang paling kerdil akalnya. Kenapa dikatakan orang yang paling bodoh, paling kerdil akalnya? Karena apa? Karena dia mengutamakan khayalan daripada hakikat. Mengutamakan mimpi daripada kenyataan. Mengutamakan bayangan yang akan hilang atas kehidupan yang abadi. Dan mengutamakan kehidupan yang fana atas kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi Nabi SAW ketika ditawarkan berbagai macam kenikmatan dunia, Nabi mengatakan, aku dengan dunia perumpamaannya seperti orang yang berteduh di bawah pohon, kemudian aku akan lewat lagi, akan tinggalkan pohon itu. Artinya sementara. Gak mungkin orang akan istirahat di bawah pohon itu sampai
sehari atau berpekan-pekan atau bertahun-tahun. Sebentar aja. Aku ini perumpamaan dengan dunia seperti seorang yang berjalan, kemudian aku istirahat di bawah pohon, kemudian aku tinggalkan. Jadi karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, dan ini makanya ayat ini termasuk yang disunnahkan setiap sholat Jumat dibaca, yaitu surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la, dalam surah Sabihis, bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhirah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian melebih utamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa. Kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian melebih utamakan kehidupan dunia, kalian melebih utamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Jadi setiap Jumat Nabi baca ayat ini untuk mengingatkan kaum muslimin supaya mereka tidak disibukkan dengan dunia. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, kalau saya membawakan penjelasan al-imam Ibnu Qayyim ini tentang jeleknya dunia, dunia ini dilaknat oleh Allah sebagai sumber kesalahan, merusak agama, bukan berarti orang tidak boleh mencari nafkah. Dia wajib mencari nafkah, dia wajib mencari ma'isha, tapi tinggal dia bagi waktunya. Jangan dijadikan sebagai tujuan utama dalam hidup ini. Mencari sekedarnya aja. Kita lihat bagaimana para ulama, mereka punya istri, mereka punya anak, mereka mencari nafkah juga sekedarnya, tapi mereka nuntut ilmu terus jalan. Saya ambil contoh yang belakangan aja dari ulama terdahulu, ulama yang belakang, Syekh Albani. Dari mulai pagi masuk ke perpustakaan baca kitab, baca buku di perpustakaan itu, sampai sore hari, keluar sebentar untuk mencari nafkah, membetulkan jam, servis jam. Beberapa jam kemudian dapat uang, masuk lagi perpustakaan. Dan terus seperti itu. Bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat istrinya, bermanfaat buat anaknya, bermanfaat buat umat sampai hari ini. Dan bukan sampai akhir zaman, dan kitab-kitabnya bermanfaat. Begitu juga imam-imam yang lain, para imam, a'imah, mereka mencari nafkah, mereka punya istri, punya anak, tapi mereka terus menuntut ilmu, mereka terus berdakwah, mengajar, dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Jadi ikhwan fillah, a'azakumullah, mencari nafkah itu wajib, wajib. Dan kita jangan jadikan sebagai tujuan. Tetap wajib mencari nafkah. Kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan tetap harus kita laksanakan. Dan kalau ini kita laksanakan, insya Allah, Allah akan mencukupi kita, memberikan kecukupan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan juga Allah akan hilangkan kefakiran dari diri kita. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, tafarrag li'ibadati, amla sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, malaktu yadaika syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwan fiddin a'azakumullah, jadi Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang diberikan harta oleh Allah, ya kita bersyukur kepada Allah. Kalau ditakdirkan oleh Allah kita diberikan kekayaan, kedudukan, ya manfaatkan
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan untuk zakat, infak, sedekah, kemudian menolong, membantu orang tua kita, keluarga kita, fuqara, masakin, dan yang lainnya. Sebab harta yang terbaik itu bagi orang yang baik. Ni'mal malu salih lirajulis salih. Harta yang baik itu untuk orang yang soleh. Karena orang yang soleh tahu bagaimana harta itu dimanfaatkan. Kemana dimanfaatkan harta itu. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan dunia dan kita tidak terfitnah dengan dunia ini. Karena fitnah dunia ini sangat besar dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran termasuk fitnah, dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih juga disebutkan dunia ini merupakan fitnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan, masih ada waktu 10 menit, silakan. Dalam kita mengerjakan amal soleh, bolehkah kita mengharapkan pahala dari Allah? Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang masalah ganjaran. Allah menyebutkan ganjaran bagi orang-orang yang melakukan amal soleh. Tadi sudah saya sebutkan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Itu dalam hadis Nabi. Banyak sekali diantara contoh tentang puasa saja. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa karena Allah dan mengharapkan ganjaran karena iman dan mengharapkan ganjaran, dihapuskan dosanya yang telah lalu. Jadi kita mengharapkan ganjaran enggak ada masalah karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an demikian. Juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan tentang ganjaran. Seperti sekarang, ya, tanggal 10 Muharram. Nabi ditanya, apa sih keutamaannya puasa 10 Muharram itu? Nabi menjawab, yukaffiru sanatal madhiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu, dalam hadis Muslim. Jadi mengharapkan ganjaran enggak ada masalah dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Yang pertama, ikhlas karena Allah, yang kedua mengharapkan ganjaran. Mohon dijelaskan tentang definisi fitnah, karena selalu diucapkan oleh orang awam bahwa fitnah itu identik dengan tuduhan. Apa jalan keluar dari fitnah? Ini jawabannya panjang, mesti bikin kita bikin pertemuan lagi yang judulnya fitnah. Materi panjang ini tentang fitnah. Fitnah itu artinya bisa dalam artian tadi tuduhan, bisa juga artinya kekufuran, bisa juga artinya cobaan, bisa juga artinya ujian, itu fitnah. Seperti tadi dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dzaiqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnah di situ yaitu cobaan, ujian. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan dan ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami lah kamu akan dikembalikan. Bolehkah kita berdoa yang bersifat pribadi waktu sholat fardu? Boleh. Kita berdoa untuk pribadi kita dalam sujud, boleh. Apakah termasuk lalai kalau anak mengerjakan sholat asar lewat dari waktunya? Pada saat azan anak masih kerja, tapi anak berusaha untuk sholat berjamaah. Nah, ini yang diusahakan oleh para karyawan. Kalau bisa, di saat dikumandangkan azan,
itu kerja sudah berhenti, istirahat. Dan itu diminta oleh semua karyawan muslim ketika dikumandangkan azan, kerja berhenti. Sholat berjamaah, setelah itu kerja lagi. Itu yang perlu diusulkan oleh seluruh karyawan muslim, di saat azan itu berhenti kerja untuk sholat berjamaah. Itu harus diupayakan. Dan kita memang diperintahkan untuk sholat berjamaah, untuk laki-laki sholat berjamaah. Jamaah yang dimaksud itu jamaah yang pertama kali dikumandangkan azan. Kecuali kalau masjid itu tidak cukup. Setelah yang pertama, kalau masjid itu tidak cukup, ya boleh ada jamaah yang kedua. Tapi yang sesuai dengan sunnah, ya jamaah pertama kali yang dikumandangkan azan itu yang dilakukan. Kecuali kalau masjidnya tadi saya bilang tidak cukup. Bahkan setiap pabrik kalau perlu diusulkan juga ada masjid yang semua karyawan bisa sholat berjamaah di tempat itu. Bagaimana saran ustaz terhadap orang yang kerja terus menerus hingga lupa nuntut ilmu dan anak serta keluarga? Ya sekarang tinggal dibagi waktunya. Kalau dia kerja setiap hari dari mulai Senin sampai Jumat, tinggal waktu hari Sabtu dan Ahad bisa dimanfaatkan buat talabul ilmi. Diajak keluarga untuk nuntut ilmu, diajak istri untuk nuntut ilmu. Atau kalau dia kerjanya dari pagi sampai asar, bisa juga ada waktu yang dia bisa ajak istrinya atau anaknya untuk nuntut ilmu. Tinggal dibagi, apakah sepekan sekali atau sepekan dua kali istrinya nuntut ilmu dan juga diajak anaknya. Sebab hak-hak ini harus dipenuhi. Tinggal dia membagi waktunya. Ini masalahnya, soal masalah membagi waktu banyak yang tidak bisa. Nah, tinggal diatur waktunya. Jadi kalau sudah hari Sabtu dan Ahad, itu acara buat keluarga, untuk anak-anak dan juga untuk mengaji, itu dibikin seperti itu. Kalau dalam sholat memikirkan dunia, apakah sholatnya batal? Ya sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Ya sholatnya tidak sempurna. Seperti dalam riwayat Nabi pernah menyebutkan tentang orang yang sholat, tapi dapat pahalanya cuma 1/6, 1/5, 1/4, ada yang 1/7. Jadi sedikit sekali pahala yang dia dapat. Jadi seorang sholat itu dia berusaha untuk khusyuk. Dan kalau seandainya ada gangguan, dia berusaha untuk melawan gangguan itu, gangguan syaitan. Tadi disebutkan kita tidak boleh mencintai dunia dan tujuan utama kita adalah akhirat. Bagaimana yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya kehidupan sehari-hari tetap kita mencari nafkah, kita dagang, usaha tetap. Cuma jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Sebab kita harus makan. Istri kita harus makan. Anak kita harus makan. Ya kita harus cari nafkah. Tapi gak boleh menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Sebab kadang-kadang ada orang yang sudah berhasil. Usaha lagi ini. Terus usaha lagi. Habis waktunya untuk itu. Padahal dengan usaha satu ini sudah cukup dia. Untuk bisa mencukupi dia, istrinya, anaknya. Bahkan bisa zakat, bisa sedekah, bisa infak. Tapi dia masih kejar yang lain. Sehingga apa? Ada hak yang dia tinggalkan. Yaitu nuntut ilmu. Hak istri, hak anak, hak orang tua dan yang lain yang dia tidak penuhi. Jadi tinggal dia bagi waktunya. Antum bisa, antum sebagai orang yang bekerja atau usaha, tinggal antum bisa atur waktu. Umpamanya malam, antum tinggal waktu tidur diatur. Jam 9 sampai jam 4, jam 4 bangun sholat witir. Atau sebelum tidur sholat witir. Habis sholat subuh baca Quran. Kemudian habis baca Quran, baca terjemahan yang satu lembar, baca buku yang bermanfaat. Kemudian penuhi apa yang bisa kita penuhi untuk anak kita. Kemudian berangkat kerja. Nanti di sela-sela kerja ada waktu yang kosong yang bisa kita juga manfaatkan. Tetap sholat berjamaah atau baca Quran, baca buku atau yang lain yang bisa kita manfaatkan. Atau nanti setelah pulang kerja seperti sekarang ini, bisa kita manfaatkan waktu untuk ngaji. Nanti pulang kita, apalagi yang bisa kita, tinggal kita, tergantung diri kita yang bisa mengatur waktu itu.
Itu mumpung Allah telah memberikan kesehatan kepada kita. Kalau sudah sakit, tidak bisa lagi kita mengatur waktu itu. Allah kasih kesempatan kita sehat, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Manfaatkan kesempatan sehat itu. Manfaatkan juga kesempatan waktu luang, karena banyak manusia tertipu dengan dua ini, kata Nabi. Ni'matani maghdunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan kepada kita. Apakah anak dan istri kita termasuk juga fitnah? Iya, Allah sebutkan dengan fitnah. Bahkan Allah sebutkan dengan adu, musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Dalam surah At-Taghabun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kamu dan anak-anak kamu aduwwan lakum, musuh kamu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Ya sekarang ketika orang mengatakan dia fitnah, musuh, kenapa dia bisa jadi seperti itu, jadi musuh? Ya karena orang tuanya atau karena suaminya dibiarkan istrinya setiap hari yang ada tontonan televisi berapa jam itu, kemudian baca koran, baca majalah, dengarkan radio. Suaminya pulang sudah capek, besok pagi berangkat lagi. Jadi yang mengisi istrinya televisi, iklan, radio, koran, majalah itu yang terekam oleh istrinya. Sehingga apa? Jadi rusak. Karena acara-acara itu jelas merusak hati, merusak akal, merusak agama. Si anak juga demikian juga, nonton berapa jam setiap hari di TV. Ditayangkan itu, berapa jam dia nonton? Orang tuanya kerja, orang tuanya dagang. Ketika pulang, si anak sudah diajarkan oleh televisi, diajarkan oleh radio, ngomongnya juga sudah berbeda. Akhirnya jadi apa? Jadi musuh bagi suaminya, jadi fitnah bagi suaminya. Dengan suaminya yang tidak mengatur waktu untuk istri dan anaknya. Maka itu harus tinggal kita mengatur dan mohon kepada Allah SWT agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana kita memperlakukan anak dan istri kita agar tidak terjerumus dalam fitnah dunia? Yaitu ajak istri kita untuk ngaji, ajak istri kita untuk mengikuti agama yang hak ini. Dan kita wajib, karena kita sebagai kepala rumah tangga akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat tentang keteledoran istri kita, kelalaian istri kita. Suruh dia yang wajib-wajib, suruh yang sunnah-sunnah. Sampai ada ya di antara kaum muslimin yang dia kalau ngajinya luar biasa, getolnya luar biasa ngajinya, tapi istrinya gak pakai jilbab. Bagaimana? Anaknya gak pakai jilbab, bagaimana dia ngaji getol, jadi pengurus masjid, pengurus pengajian, tapi anaknya gak pakai jilbab. Sedangkan pakai jilbab ini hukumnya wajib, dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Kenapa dibiarkan istri gak pakai jilbab? Kenapa istrinya tidak menutup aurat dibiarkan? Anaknya tidak menutup aurat dibiarkan? Dosa besar. Kadang-kadang juga gak sholat. Gak sholat berjamaah. Dan yang lainnya. Jadi suami tanggung jawab dari Allah. Jadi akan ditanya oleh Allah tentang keluarganya. Inna Allah sa'ilun kulla ra'in ammastara'ahu ahabidha amdaya'ah. Sesungguhnya Allah akan menanyakan kepada setiap orang tentang pimpinannya. Dia jaga benar-benar atau dia sia-siakan. Akan ditanya oleh Allah. Makanya kita harus menyediakan waktu untuk istri kita dan untuk anak kita. Apakah puasa Muharram itu dilakukan tanggal 9 dan 10 Muharram? Iya, puasa Muharram itu disunahkan tanggal 9 dan 10. Yang Nabi lakukan setiap tahun itu, sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, puasa Muharram, Asyura. Di tahun pertama, semua suruh puasa. Sampai anak kecil pun suruh puasa. Kemudian pada tahun kedua Hijriah turun ayat. Surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman diwajibkan ke puasa Ramadan. Maka puasa Asyura menjadi hukumnya sunnah. Tapi Nabi tetap lakukan. Pada tahun 9 Hijriah, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, 10 Muharram diagungkan lagi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Kemudian kata Nabi, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Seandainya aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi sunahkan tanggal 9 dan 10 sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, sumu at-tasi'a wal 'ashira wa khaliful yahud. Hendaklah kamu puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, hendaklah kamu menyalahi orang-orang Yahudi. Jadi 9 dan 10 kita disunahkan. Adapun 11 hadis yang dhaif. Ada riwayat juga hendaklah kamu menyalahi orang-orang Yahudi dengan puasa 9, 10 dan 11, 11 Muharram. Hadis yang 11 ini hadisnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah tapi sanadnya dhaif. Ada seorang rawi yang dhaif yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, dia sayyul hifdzi, jelek hafalannya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat. Nah, ini ada satu lagi. Carilah dunia seolah kamu hidup selamanya dan carilah akhirat seolah kamu akan mati besok. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis Nabi. Ya, carilah dunia seolah kita hidup selamanya dan carilah akhirat seolah kamu mati besok. Ini bukan hadis. Bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disilakan dengan hadis palsu. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan kita persiapan untuk buka puasa. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.